sing. Oke, teman semuanya dimanapun kalian berada, guys, kembali lagi di sini bersama Baru Gaming terkini terkecil banget. Aduh, coy, akhirnya kita kembali lagi di sini mengonten kembali bermain game Raid 4 atau Raid 4, guys. Di sini kita akan mencoba menggunakan motor yang sangat-sangat kuat ya, guys, dan yang sangat-sangat powerful, yaitu motor Suzuki, bener guys ya, Suzuki Super Busa, coy, gila. Aduh, akhirnya kita bisa menjajal motor kombinasi atau koloningan ya, antara kombinasi supercharge miliknya H2R dengan Suzuki Hayabucin, guys ya. Gila sih, perpaduannya sangat-sangat gokil sih, guys ya. Mengingat ini mesin supercharge-nya dipasang di dalam mesin Suzuki-nya, guys. Jadi kayak gini nih, guys. Gila nggak tuh? Bunyinya bener-bener kayak H2R banget sih bunyinya sih tuh. Gila, cakep banget nih Super Busanya ya. Ini bukan Hayabusa ya, tapi Super Busa. Enggak sih, guys. Sebenarnya Super Busa yang gue gunakan sebenarnya mod, guys. Dan mod yang gue gunakan ini bisa kalian pakai juga, ada di Rush Department ya. Jika teman-teman mau mendownload, astaga, ampun gue. Ya, oke, jika teman-teman mau mendownload atau mau menginstal, tinggal di download aja. Linknya udah ada, udah gue share juga di bagian deskripsi, guys. Ya. Bisa kalian lihat di deskripsi kalau mau dicek. Jangan lupa juga saat kalian ngecek di deskripsi mau download, di like dulu dan komen dulu ya, guys ya. Channelnya itu Bro Gaming, di subscribe juga bagi teman-teman yang belum subscribe dan sempet di subscribe biar gue semakin bersemangat tentunya dalam menggeber Suzuki Super Busa. Let's go, kita akan langsung saja menarik tuas. Oke, ini dia, kita akan lihat seberapa kencengkah motor Super Busa yang sudah kita modif sedikit ya. Jadi kita masuk di 5 gigi. Oh, 350, anjay, 360, coy, 370, gila, coy, hampir 400. Apakah akan mentok sampai 400? Wah, gila, guys, sampai 400 berapa tadi? 405. Wah, gila sih motor, bener-bener gokil parah sih, guys ya. Wah, kalau kayak gini caranya kita bisa gunakan untuk mengetes di sirkuit. Jangan di sirkuit sih, mending kita coba tes di track yang mungkin cukup panjang ya. Itu contohnya kayak di Northwest 200 nih. Kita akan coba mengetes seberapa kencang atau seberapa time attack kita di Northwest, apakah kita bisa menjadi yang pertama atau tidak. Mengingat ini kecepatannya benar-benar gak ngotak, anjir. Oke, kita lihat di situ 390. Tuh kan sampai 400 lagi loh, guys. 409 gak tuh. Namun ya bisa kita lihat antara kompon ban depan dan belakang ini udah kuning dan merah. Jadi memang resikonya gitu, guys. Ketika kita menggunakan top speed yang sangat kencang dan kita melakukan hard braking, pasti akan menimbulkan hal yang buntung ya, terutama di bagian ban belakang dan ban depan ya kan. Nyampe merah gini akibat hard braking terlalu kencang sih. Kemungkinan sih ya. Itu di ban belakang aja juga 13% tuh. Ya itu sih karena mungkin tadi udah menggunakan untuk enders tadi ya, untuk apa 360 tadi kayaknya sih. Dia cepat merah, guys. Oke, kita masih menggeber. Ini masih gigi 6, guys. Tuh kan 400 lagi. Gila nggak tuh 400, guys. Hayabusa aja nggak sampai segini loh kayaknya loh kalau di Raid 4 orinya ini. Wah, ini yang bikin modnya sih parah sih, guys. Sumpah, guys, bener-bener parah sih. Ah, turu gua. Oke, guys, kita langsung saja gasken. Kita akan mencoba menggunakan motor Super Busa. Suzuki Super Busa yang sangat-sangat kece banget ini. Kita akan langsung gode-gode hampir aja. Oke, let's go. Apakah kita akan mendapatkan waktu yang sangat-sangat luar biasa kenceng ya, mengingat di sini top globalnya dipimpin oleh seorang player dari Chinese, guys. Apakah kita bisa? Kita akan mencoba memasuki tikungan keempat hard braking saja G2. Let's go lagi, gaskan. Di sini tracknya sangat-sangat sempit sekali, jadi kita harus benar-benar bisa memantau kanan kiri kita. Dan juga, wah, ini kita akan masuk tikungan setajam
silet di situ nampak yang berhasil kita keluar tikungan. Nice sekali. Oke, di sini kan coba gigi 4. Oke, hati-hati gigi 4 aja. Kayaknya sangat tajam di sini memasuki bunderan, bunderan HI. Let's. Oh, mantap sekali. Raul sedikit ngelok ban depan gua dan nampaknya ban depan dan belakang sudah memerah merona. Aduh, apakah kita akan mengalami kesulitan sih mengingat masih sangat jauh sekali kita melalui garis finish, guys. Wah, di sini juga aspalnya benar-benar enggak stabil, itu memiliki tekstur yang cukup-cukup terjal ya. Jadi kita harus hati-hati. Oke, di sini juga selamat kita dari lompatan yang sangat-sangat tinggi di situ. Oke, ini dia 400. Wah, gila top speednya di sini nih. Ini nih yang gue maksud, guys. 415 tadi. Oke, sini hard braking lagi, jangan sampai kita melakukan kesalahan. Oke, nice. Kita oper saja gigi 1. Let's go lagi. Masih aman kita keluar tikungan ke-12. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Hard braking di sini sedikit saja, jangan terlalu full. Karena aku tak mengerem terlalu full, dampaknya nanti bakalan ngelock sih ban depan atau ban belakang gua. Jadi kita lihat lagi melihat ke kanan, dan ini dia. Ini juga agak sedikit track lurus, cukup panjang track lurusnya di sini. Get kalem, tenang, tenang. Oke, di mana nih tikungannya, di mana ya? Aduh, gua nggak tahu lagi nih. Breaking pointnya di mana? Ini. Oke, kita breaking point di sini aja. Karena memang Hayabusa ini tahu sendiri guys, Super Busa ini kalau kita ngeremnya agak sedikit light braking, pasti untuk menikungnya pasti akan kebablas guys. Karena mengingat CC-nya juga 1300 ya, 1300 atau 1400 ya, kurang lebihnya segitulah CC-nya. Dan memang motor kayak gini tuh nggak cocok untuk dibawa meleak ke kanan kiri, untuk corneringnya tuh sangat susah guys. Makanya kita mengandalkan track ini. Kita akan mencoba dengan Super Busa karena mungkin ya track ini sangat cocok sekali digunakan untuk motor seperti Hayabusa atau H2R itu kan, atau Tambur ini mungkin cocok di track ini. Karena memang motor tersebut itu kencang banget nih, layaknya Hayabusa nih. Anjir ya guys ya, gila gak otak ini bener-bener dah. Gue salut nih sama orang yang bikin bikin mod sih kalau gak salah modnya ya. Modnya itu bener-bener powernya itu melebihi H2R loh guys ya. Perpaduan antara H2R dan Hayabusa ini dikombinasi, dikombine. Jadi kayak gini kan, tembus sampai 400. Hati-hati saja di situ. Ya tenang-tenang. Di kalem masih aman. Kita mencoba masuk tikungan ke 33 ya di situ ya. Lupa gua. Oke, ini dia, bentar lagi kita akan mencapai garis finish. Berapa catatan waktu yang akan kita peroleh di sini? Heartbreak di sektor-sektor yang sangat krusial ini dan mati kungnya nih. Oh, ini. Jangan lebar. Kalau kita sampai melebar bakalan langsung invalid sih. Jadi kita harus bisa world record. Semoga aja kita world record, coy. Kalem. Tenang. Ini dia heartbreaking lagi. Dan kita memasuki tikungan final corner. Let's go guys. Finish. Yes, 3 menit 59. Mantap sekali Super Busanya, nggak kaleng-kaleng ini guys. Dapat 3 menit 59 gua nih, catatan waktu yang abnormal ini guys untuk kelas 99. Wanjay sih guys. Wah, bener-bener dah ini. Kang otak beneran coy, gue dapat 3,59 coy di posisi pertama bergaming manja. Ya, buat teman-teman yang pengen tahu, gue pakai ban soft dan soft ya. Gue berhasil mengalahkan Slim Shady top global yang menggunakan Panigale 4R di situ. Oke, teman-teman ya, itu dia sedikit kilas ulasan sedikit motor Super Busa mod